Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alayhi wa ala alihi وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد tiba-tiba datanglah utusan-utusan Allah Rabbul Alamin. Mereka datang dengan wangian dan membawa kabar gembira. Mereka membawanya ke syurga dari dunia yang fana dan penuh kepalsuan serta godaan. Dirinya yang lemah dan papa akhirnya mendapat kenikmatan dan tempat yang agung. Di sana dia menikmati kurniaan Tuhannya yang maha pemurah. Alhamdulillah kita sampai kepada muka surat yang ke-15. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu di dalam perbahasan yang pertama dalam kitab Minhajul Abidin ini telah pun menjelaskan permulaan seseorang yang nak menjalani jalan ibadah betapa susah dan payah yang dihadapannya penuh dengan rintangan dan halangan sehinggalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan berkat kesungguhan niat dan amalannya beribadat akhirnya seorang hamba itu berada ataupun sampai di peringkat terakhir sebelum dia melangkahkan kaki untuk berada di atas jalan ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saat-saat akhirlah saat-saat yang dikira suatu kejayaan dan kemenangan. Selepas daripada berjaya dia melepasi ujian-ujian. Akhirnya dia sampai kepada tahap yang terakhir
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yaitu untuk dia nak mencapai tujuan daripada ibadat itu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan makna mendekatkan diri kepada mahabbatullah, iaitu mendekatkan diri kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita kena pesan kepada diri kita bahawa dalam kesusahan kita dalam berbuat ataupun melakukan ibadah, kita kena janjikan kepada diri kita bahawa selepas daripada kita menempuh ujian demi ujian, di sana di hadapan ada syurga yang dinamakan dengan syurga ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syurga ibadat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah bila mana seseorang telah pun mencapai tujuan daripada ibadahnya, iaitu mahabbatullah, iaitu mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia telah mencapai ataupun mendekati tujuan daripada ibadatnya, iaitu untuk mendekati satu sempadan yang dinamakan mahabbatullah, semakin lama semakin dia mendekat. Semakin dia mendekat, maka semakin dia mencapai peringkat yang termulia dan terhormat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana dapat dirasakan dia sudah mencapai tempat yang dinamakan termulia dan terhormat, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dia merasakan kenikmatan dalam ibadahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenikmatan dalam ibadat ini, itulah yang dipanggil dengan syurga ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang duduk dalam syurga ibadat ialah orang yang selalu bertemasya dalam ibadat. Kalau ahli dunia, mereka ada hiburan yang jenis keduniaan. Ahli akhirat, hiburan mereka ialah ibadat. Ahli akhirat, syurganya ialah ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana seseorang itu merasa menikmati syurga ibadat, dia terasa seperti dia sudah berada dalam syurga akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang dikatakan, sekalipun jasad di dunia, tapi hati sudah di akhirat. Ini syurga-syurga. Ini syurga yang diperoleh oleh ahlul ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga bila mana seseorang sudah berada di syurga akhirat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berasa benci dan bosan dengan kehidupan di dunia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan ahli dunia merasa suka dengan kehidupan dunia ini. Sedangkan ahli ibadat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka sudah merasa bosan dengan kehidupan dunia ini. Seperti mana makam yang pernah dicapai oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i pernah menyebut dalam satu ungkapannya, "Laulal munajatu fil ashar wa musahabatul ikhwan ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar." Kalaulah kerana tidak ada munajat pada waktu sahur dan musahabatul ikhwan, yaitu bermusahabah dengan para muridnya, dia sebut ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar, aku tidak suka hidup atas muka dunia ini.
dua perkara dia. Yang pertama qiyamul lail, yang kedua di majlis ilmu. Baik. Jadi itu kesukaan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu bila mana seseorang seperti mana dikatakan tadi, kalau dia dah duduk di kedudukan syurga ibadat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sudah benci dan tak mau dah dengan kehidupan dunia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ketika itu dia merasa nak cepat-cepat balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia rasa berasa rindu dengan kehidupan yang ada lepas daripada dunia ni, iaitu kehidupan lepas mati. Ini saat dirasa oleh ahlul ibadah. Sebab tu orang ni semakin banyak dan kuat beribadat, semakin diingat pada mati. Tapi bila mana seorang tu dia tak jenis orang yang beribadat, dia selalu lupa akan mati dan tak suka ingat pun mati. Tu daripada sunnatullah kepada ibadat. Jadi pada ketika mana dia sudah duduk dalam keadaan yang macam tu tadi, tiba-tiba datanglah utusan Allah Rabbul Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba datanglah utusan Allah Rabbul Alamin. Jadi yang dimaksudkan dengan utusan Allah itu ialah para malaikat. Mereka datang dengan wangian dan membawa khabar gembira. Jadi Imam Ghazali menyebut malaikat dengan utusan Rabbul Alamin. Utusan-utusan Rabbul Alamin. Di antaranya ialah yang diutuskan ialah malaikat maut. Sebab dia suka pada mati, dia benci dah hidup atas muka dunia, dia dah teringin dan rindu nak balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diutuskan pada ketika itu utusan-utusan Allah. Di antara utusan yang Allah hantar kepada dia ialah malaikat maut. Bila Allah hantar malaikat maut, maka dia semakin ingat kepada mati. Sebab aura daripada mati itu dirasa dengan adanya malaikat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib ni siapa-siapa yang bergelut dan kuat beribadat, itulah yang dia rasa. Hampir setiap detik dan ketika yang diteringat hanyalah satu kehidupan yang kekal, iaitu kehidupan lepas daripada dia mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat yang diutuskan ni ialah malaikat yang datang untuk memuliakan dia. Sebab tu kemuliaan kita bila mana kita didampingi oleh para malaikat. Jadi kita ni kalau kita nak selalu didampingi oleh malaikat, kita kena jadi orang ahli ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau seseorang tu dia nak jauh daripada para malaikat, jadi dia jauhkan diri daripada beribadat, maka menyebabkan bila mana seorang tu jauh daripada ibadat, maka terlupalah ataupun tak teringatlah dia kepada ibadat dan tak teringat dia kepada mati. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba datanglah utusan-utusan Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan sekalian alam. Alam yang dimaksudkan seperti mana kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Taib, alam di sini ada beberapa pendapat ulama. Ada berapa alam yang dikatakan sekalian tu, berapa alam yang ada. Tuhan kita ni Tuhan kepada berapa alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Ibn Musayyib menyebut alam ni ada 1,000 semua. Ada 1,000 alam semua. 600 di laut, 400 di darat. 600 di laut, 400 di darat. Ini kata
Imam Ibnu Musayyib radhiyallahu taala anhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Macam contoh kita ni sebenarnya banyak lagi perkara yang kita tak tahu dalam ilmu Tuhan ni. Bila kata 400 alam semua di daratan, kita kata alam apa? 400 tu alam yang kita tengok ni hanyalah alam manusia. Tapi kita tahu di sana ada alam jin. Alam manusia pun kita tak tahu habis lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alam jin lagi-lagi kita tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga alam-alam binatang pun kita tak tahu juga. Manusia ni ada hak jenis zahir, ada hak jenis tak zahir. Jadi hak jenis zahir macam kita ni jenis zahir. Manusia hak jenis tak zahir namanya bunian. Dia tak zahir. Kita pun tak ada nampak dia. Tapi dia nampak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin ada pecahan-pecahan lagi. Kita tak tahu juga. Baik. Di sana kata Imam Muqatil, kata dia pula, dia lebih pembahasan ataupun pecahan dia pada alam ni lagi banyak. Kata Imam Muqatil, alamnya ada 80 ribu semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu lagi susah nak tahu. Kalau tengok kepada Ad-Dhahhak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sebut alam ada 360. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 360 alam ni kehidupan di alam itu semua khufatan uradan, berkaki ayam dan tak berpakaian. 360 alam tu makhluk di alam sana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkaki ayam dan tidak berpakaian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Depa yang duduk di alam had disebutkan alam yang tidak berkasut, berkaki ayam dan juga bertelanjang ni, depa tak kenal Tuhan sikit pun. Depa tak kenal pencipta depa. Depa tak tahu siapa cipta depa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Depa sedak-sedak depa dah macam tu. Depa tak tahu siapa cipta depa. Di sana kata dia ada 60,000 alam. Dia lawan daripada tadi. 60,000 alam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hal ni berpakaian. 60,000 alam ni berpakaian. Hal ni kenal Tuhan, kenal pencipta, kenal Tuhan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hal ni yang kita mengaji sains dia panggil galaksi Bima Sakti. Bila berlaku kiamat esok, kiamat ini dia berlaku dalam galaksi Bima Sakti saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang planet-planet yang kita duduk kaji, ada Pluto, ada Zuhal, ada Marikh, apa semua dalam memang sakti tu. Hal luar daripada tu kita tak tahulah. Hal tu alam lain pula. Tu alam, tu galaksi memang sakti yang lain pula. Ni Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli sayyidina Muhammad, mencipta kita dalam ni saja tu pun kita tak tahu habis. Macam mana kita nak tahu 60,000 hal lain tu? Maka Tuhan kita ni, dia Tuhan pada semua alam-alam yang wujud ni. Dia alam kepada 60,000 galaksi Bima Sakti yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni hak berpakaian saja. Di sana ada yang tak berpakaian, alamnya 360 Bima Sakti yang lain. Allah juga Tuhan dia. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dirinya dengan kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alamin. Sekalian alam tu, bukan alam ni dunia ni saja. Mana alam yang kita tak tahu, yang kita tak pernah tengok,
Cuma kita tahu bilangan angka dia, tapi kita tak tahu secara spesifik macam mana alam yang Allah cipta. Semua alam-alam ini diurus oleh Tuhan. Allah yang urus alam ini. Pengurus-pengurusnya ialah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, macam alam kita duduk ni. Alam yang kita duduk ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, juga diurus oleh malaikat. Rezeki kita duduk makan siang, malam, pagi, petang, tu malaikat ada yang urus tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada malaikat yang menguruskan tu. Jadi setiap kita ni ada malaikat. Jadi malaikat ni jaga orang ni, malaikat ni jaga orang ni, malaikat jaga orang ni. Tu hak jaga kita. Ni bukan hak raqib atid lagi. Setiap orang ada dua malaikat kiri kanan, raqib atid. Kita buat baik dia tulis, kita buat jahat dia tulis. Macam mana kita boleh sanggup buat jahat sedangkan dia duduk tunggu nak tulis hak kita buat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manakala kita tak malu kepada Allah pun, malu malaikat hadut ada sebelah ni. Macam mana kita boleh buat perkara tak elok dekat malaikat ni duduk ada ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Orang yang mengaji, orang yang mengajar, ada pula malaikat yang tugas bahagian tu. Malaikat hak jaga rezeki, dia jaga rezeki. Malaikat hak bagi ilham, dia bagi ilham. Malaikat pula. Kalau dalam hidup kita ni kita ada 1,000 urusan, 1,000 malaikat lah yang settle urusan-urusan kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa saja urusan kita, semua malaikat yang menguruskan. Baik. Jadi di sini diutuskan malaikat-malaikat yang jaga atau malaikat-malaikat yang memudahkan dia untuk dia merasakan kemudahan-kemudahan beribadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Malaikat-malaikat ni dia macam ni lah, no. Kita ni Allah muliakan, walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak Adam. Jadi bila kata kami muliakan anak Adam, kalau biasa kita faham, kalau dimuliakan ni berarti dihantar orang-orang untuk memudahkan urusan-urusan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana satu orang nak pi ke sebuah tempat, maka di arrange dia ni daripada dia keluar daripada rumah sampai tempat yang dia tuju, hotel yang dia nak masuk, bas yang dia nak bawa, semua diurus semua. Jadi dia ni hanya menjalani perjalanan saja. Maka begitulah orang yang nak berbuat ibadat pun, Allah mudahkan dia dengan malaikat-malaikat yang Allah hantar ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak Allah mudahkan dia untuk hadir ke majlis ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan ada orang yang Tuhan tak mudahkan dia hadir ke majlis ilmu. Sebab Allah tak uruskan orang ni untuk hadir ke majlis ilmu. Kalau Allah uruskan, ada malaikat yang datang untuk memudahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Majlis ilmu pula mengantuk. Pasal malaikat yang uruskan dia tak mengantuk tu, tak menguruskan dia supaya dia tak mengantuk. Salah sayyidina Muhammad. Jadi bila malaikat uruskan dia tak mengantuk, dia boleh terima sepatah, dua patah, tiga patah, sampai habis dia mengaji. Alhamdulillah, syukur Allah mudahkan aku. Kadang-kadang pula tengah-tengah mengaji, mula dia mengantuk, lah-lah dia celik. Celik-celik ni Masya Allah, bukan sekat celik. Hati jatuh pula pada patah-patah yang Tok Guru mengajak. Mengalir air mata dia. Oh, malaikat juga yang urus. Sebab seseorang tu tak boleh menangis sehingga datang satu orang malaikat daripada sisi Tuhan, dia mai ke pada kita, disapukan kita, disapukan hati kita dengan sayap dia. Bila malaikat tu sapu, kita pun rasa nak menangis dan kita menangis. Maknanya menangis kita bukan kerja kita, Allah hantar utusan yang buat kerja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kerja Allah. Baik.
Tiba-tiba datanglah utusan-utusan Allah Rabbul Alamin. Jadi Imam Ghazali meletakkan utusan-utusan Rabbul Alamin. Sebab nak habak kata utusan ni tersangat hebat. Mereka ialah malaikat-malaikat yang main dengan tenaga-tenaga pakar dalam bidang-bidang mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka yang spesialis dalam bidang mereka ni. Bukan malaikat ni baru belajar. Macam doktor pelatih ni dia cucuk. Kalau doktor pakar dia cucuk, nak ambil darah, cucuk kena orang. Ni sampai berah habis orang tua ni, cucuk tak kena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia tak pakar, dia baru berlatih. Ni malaikat amai ni bukan pelatih, malaikat pakar. Yang main nak buat kerja, jaga satu orang manusia saja. Manusia hak amai dia nak tolong buat kerja ni bukan sembarang manusia yang dah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ahli ibadat. Yang Tuhan dah pilih daripada azali, dia ni akan jadi orang yang akan beribadah kepada aku. Yang akan jadi waliku. Maka yang dihantar itu ialah malaikat-malaikat yang hebat. Tu dia panggil idhafat. Sebab macam ni lah, bila kata pintu umum, bila sebut pintu masjid, langsung jadi mulia pintu masjid. Sebut pintu tanda, jadi tak mulia balik. Jadi makna diidhafat pada siapa? Sebab tu kita mulia mengikut kita ni, nasab kita siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni ayah kita tu imam, jadi mulia langsung anak tu imam. Mak kita ustazah, langsung mulia lagi sebab anak ustazah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ngaji kat siapa? Saya nak murid Habib Ali, masya-Allah. Saya nak murid Datuk Harundin, masya-Allah. Mulia kita ikut siapa kita? Tok guru kita. Ni nabi dia panggil nasab ilmu. Tadi disebut nasab keturunan, nasab ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu ulama yang kami jumpa di Johor, di Muar baru ni, Tok Faqih Zaid. Mulianya sebab tok gurunya Ustazah Sayyidina Muhammad ialah guru mulia di Kedah dulu ni, iaitu Pak Cuhim, adik pada A. Pak Cuhim ni, dia abang dia tok guru dia. Ni suka banyak orang. Kita ni selalunya adalah, kita selalunya Ustazah Sayyidina Muhammad, tok guru kita ada tok guru seseorang tu, ayah dia sendiri itu banyak. Hak ni tok guru dia abang dia sendiri. Pada eh tu abang tok guru Tauhid, tok guru Usuluddin yang hebat. Anak murid dia, anak antara yang ngaji kat dia, adik dia Pak Cuhim. Orang Kedah ni Ibrahim tu dia panggil Him. Pak Cuhim. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Pada eh tu Ismail, Haji Tuan Haji Tunggu Haji Ismail, pada eh Allah Sayyidina Muhammad. Bila mana salah seorang tok guru Kedah ni dia pi ke Mekah jumpa dengan Pada'e, tanya Pada'e, mau mengaji di Kedah mengaji kat siapa? Dia kata, saya mengaji kat adik tok guru Pak Cuhim. Ibrahim tu boleh mengajar, ada ilmu ke? Padai Pak Cuhim tu tok guru cukup besar di Kedah. Ada seorang tok guru pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada tok guru Faqih Zaid ni. Tok Faqih Zaid ni tok guru di Kelantan, nama tuan guru Haji Abdullah Tahir. Pondok Bunut Payung, pondok cukup besar. Cerita tuan guru Tok Faqih Zaid ni punya besar punya pondok Gunung Payung ni, Masya-Allah Sayyidina Muhammad.
Seminggu dia pergi, seminggu dia pergi ke ke telaga, kena orang, ada orang bawa, ada orang balik seminggu. Sebab kalau tak ada orang bawa pergi telaga, buat balik, dia tak jumpa pondok dia. Sebab pondok banyak merenyut, semua sama aja. Nahabak kata banyak sungguh pondok di Bunuk Payung, pondok besar semua di Kelantan dulu. Tuan gurunya Tuan Guru Haji Abdullah Tahir. Bila Pak Tok Faqih Zaid ni nak balik, nak balik main Kedah, dia benda ngaji Kedah dah 5 tahun dekat Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuk. Dia sambung mengaji di Kelantan 3 tahun. Lepas habis di Kelantan, Tok Guru tanya, "Han nak balik Johor ke? Han nak balik, han nak balik Muar ke? Han nak balik Kedah?" Dia kata, "Tok Guru, saya nak balik Kedah dulu. Nak sambung ngaji di Kedah." Kata Tok Guru Haji Abdullah Tahir, "Masya-Allah Sayyidina Muhammad, kalau han balik ke Kedah, han nak ngaji kat siapa?" Dia kata, "Nak pergi mengaji kat Pak Cuhim." "Ha, kalau ngaji Pak Cuhim tak apa. Kalau han mengaji dekat Tok Guru lain, semua macam kalau han mengaji dekat Tok Guru lain, lebih baik han mengaji kat aku." Faham tak tu? Ilmu Tuan Guru Haji Tahir tu tinggi. Kalau han mengaji kat tu, lebih baik han mengaji kat aku. Tapi kalau han balik mengaji dekat Pak Cuhim, ha tak apa, dia lebih pada aku. Tu pun pada A tanya, "Adikku boleh mengajar ke? Alim ke dia? Ada ilmu kah?" Jadi tuan-tuan, masalah saya nak dulu orang mengaji. Ni subhanallah, sebab tu hari ni tak ada lah orang panggil Tok Guru. Semua ustaz je. Allah dapat doktor pun ilmu tak apa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi mereka datang dengan wangian dan membawa khabar gembira. Malaikat-malaikat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka datang dengan membawa wangi-wangian dan khabar gembira. Wangi-wangian ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya ialah datang bawa rahmat. Datang bawa rahmat. Maknanya mereka datang bawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang bawa ketenangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka datang bawa pelepasan daripada masalah. Jadi malaikat ni bila dia mai, dia nak bagi orang tu buat ibadat, dia semua, dia buang semua benda-benda yang mengganggu ibadat seseorang. Tak tenang dia buang. Rasa teresah dia buang. Ada masalah tak selesai, dia selesaikan. Sebab dia nak mudahkan hamba ni beribadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Wangi-wangian ni dia panggil raihan. Raihan ni asal-asal maknanya ialah bau-bauan syurga. Tu asal makna dia. Maknanya orang yang nama ibadat ni dia langsung berhubung dengan syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada kontak lain terus dengan syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia siapa-siapa yang tak pernah duk rasa, jadi dia kena usaha untuk mencapai sehingga dia rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan membawa khabar gembira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan membawa khabar gembira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khabar gembira ni iaitu syurga. Khabar gembira makna syurga. Apa maknanya? Orang yang berbuat ibadat ni dia rindu untuk balik. Dia rindu untuk masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita beribadat dalam situasi yang macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka tidak ada rasa berat dalam ibadat. Yang ada hanya rasa ringan dalam beribadat. Dah ringan lagi ringan. Dah ringan lagi ringan. Tu yang boleh seseorang tu baca Quran semuka sebab rasa ringan. Sebab tu seseorang boleh sembahyang, lepas sembahyang, sembahyang, lepas sembahyang, sembahyang, lepas sembahyang. Sebab rasa ringan. Sebab itu seorang tu boleh berselawat, berzikir beribu-ribu. Sebab rasa ringan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu orang yang Tuhan bagi rasa mudah beribadat ni dengan sebab dia sudah rasa sedap dalam beribadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Mereka membawanya ke syurga dari dunia yang fana dan penuh kepalsuan serta godaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sebab itu bahasa guru saya disuruh macam ni, hati menjangkau syurga. Walaupun duduk di dunia tapi hati menjangkau syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi inilah orang-orang yang Tuhan bagi keridaan dia kepada orang tu. Ha, inilah yang dikatakan orang yang telah mendapat keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang tanya, kita boleh tak kita tahu, kita rasa Tuhan redha pada kita? Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana hamba merasa redha Allah sebagai Tuhan dia. Tu yang ni kita sebut raditu lillahi rabba, raditu billahi rabba wa bil islami dina abi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Aku redha Allah sebagai Tuhan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berarti bila mana kita rasa redha Allah Tuhan kita, berarti kita dah diredai oleh Tuhan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni tentu macam ni. Macam kita mengaji. Satu orang pelajar ni dia kena macam ni. Yang pertama, dia kena redha dididik guru. Dia kena redha dia dididik guru dia. Guru ni dia ada seni di masing-masing dengan anak murid ni. Ada guru yang dia anak murid tu tu apa dia tak kata dia mengajar sampai macam tu, mengajar sampai habis. Ada seorang kawan saya meninggal almarhum. Dia boleh mengajar anak murid semua tu tu. Mengajar habis 40 minit tutup kitab, semua tu bangkit qiyam. Syukran ya ustaz, depa tu bangkit syukran dia. 45 minit tu semua tidur. Allahumma salla. Dia boleh mengajar. Tapi saya tengok dia tampak budak. Dia hak boleh mengajar budak-budak tidur waktu dia boleh tampak budak. Budak tidur tak tampak tidur. Masalah Sayyidina Muhammad. Satu masa tu, satu pelajar tu bohong dia. Ha, bohong tu dia marah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, tu macam-macam guru. Ada guru cengih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cengih. Dia masuk dalam kelas, dia kena dia pastilah pelajar mesti buka buku lah. Buka kitab lah. Kalau siapa-siapa dia masuk kitab tak buka lagi sakit. Makan tak habis. Soalan Sayyidina Muhammad. Cengih dia ni, dia nak masuk, budak-budak dah diam, jadi tikus lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Ada macam tu guru. Macam-macam. Kalau tuan guru haji, tuan guru haji, tuan guru, tuan guru haji, tuan Husin Kedah dulu, tu di antara tu di antara tu guru Kedah yang ada karamah dulu ni. Pondok di pondok khairiah di Pokok Sena. Dia orang Kedah. Pondok dia ada pondok di Titi Gajah dekat airport tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Dapat budak isap rokok. Budak isap rokok, soalan Sayyidina Muhammad. Denda tok guru, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rokok tu ikat dengan ambil tali ikat rokok tu, ha tariklah satu pondok. Rokok tu besar mana je, tangkap kan. Tapi ikat tali, lepas tu heret rokok tu seluruh pondok. Salah, Sayyidina Muhammad. Kena sekali, tak mau dah. Ada tuan guru kami di Kedah dulu. Waktu dia mula mengajar, dia muda. Mula-mula mengajar tu, dia buka pondok, dia muda. Muda lagi. Mati umur 70 lebih.
Contoh guru ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia semakin dia berusia, semakin mahal dia. No, kita kenal Tok Guru tu sampai mereka tua, kita tak pernah tahu mereka muda. Tapi mana meniti usia tu lah yang menyebabkan mereka semakin mulia. Umur mereka tu bila tua, oh hak tu mahal Tok Guru. Tok Guru ni masalah senang kan? Dia no, siapa yang jadi Tok Guru lah, saya tak pernah tengok Tok Guru nyanyi. Dia tak nyanyok ni, orang tua macam kita. Tapi kalau Tok Guru tak nyanyok, insyaAllah. Berapa-apa saya dapat satu penemuan. Dia tiga jenis orang tak nyanyok. Yang pertama, ahli politik. Tok Mahathir 94 tak nyanyok apa? Tan Sri, Datuk Sri, Puan Tan Sri dan Daim Zainuddin. Duk macam tu ya. Ahli politik, walidnya tak nyanyok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Otak duk jalan. Macam mana nak jatuh orang? Macam mana dia nak nyanyuk? Otak duk jalan. Yang kedua, yang tak nyanyuk, iaitu ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana dia nyanyuk? Dia duk mainnya ilmu. Segi umur tu, bongkok. Segi bahas ilmu, dia boleh ingat ilmu tu. Ha, tu kami tengok baru ni di Muar baru ni. Dia boleh menghuraikan ilmu yang begitu detail. Sedangkan dah tua, menjangka 80 dah. Kan 80 lebih umur dia dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga, yang tak nyanyuk, orang hafal Quran. Tapi kalau hafal Quran tak ulang tu nyanyuk. Hafal tu tinggal yang nyanyuk so. Yang tak nyanyuk ni hafal Quran ulang, tak nyanyuk. Main Quran ni apa-apa Quran, tinggal Quran. Quran lalu ya dalam diri dia. Dia pun dah benar-benar ada pengalaman menghafal Quran, tapi dia tak jadi orang yang berpengalaman mengulang Quran. Nyanyuk juga. Mana Quran tu kena main, kena main selalu. Macam tutup guru pondok, tutup guru Quran, tutup Quran dia tak apa Quran, tapi dia ingat Quran. Kan? Pasal apa? Sebab dia selalu ulang Quran. Kita baca tak betul, dia kata tak betul itu ulang lain. Kan? Pasal dia ingat Quran. Quran ni kalau tak main lama-lama lupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi mereka membawanya ke syurga dari dunia yang fana dan penuh kepalsuan serta godaan. Ini ialah orang yang telah mendapat keridaan Tuhan. Satu masa Nabi Allah Musa alaihi salam tanya Tuhan, wahai Tuhanku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tolong tunjuk ke aku satu amalan, kalau aku beramal dengan amalan tu engkau redha padaku. Nabi Allah Musa minta ke Tuhan, Tuhan tolong tunjuk ke aku satu amalan, kalau aku beramal dengan amalan tu engkau redha padaku. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la tutiqu dhalika, hang tak mampu. Nabi Allah Musa tanya, Tuhan tolong tunjuk ke aku. Tu demi Allah Musa minta, Tuhan tolong tunjuk ke aku satu amalan, kalau aku buat engkau redha padaku. Allah kata, la tutiqu dhalika, hang tak mampu. Benda tu hang tak mampu, amalan tu. Nabi Allah Musa ni dia jenis tamak. Hak denak tu denak, dia pun tersungkur sujud, menangis-nangis minta kepada Tuhan, aku nak juga amalan tu yang kau kata aku tak mampu tu. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah ilham, Allah wahyukan kepada dia. Allah kata, ya naik, Allah sebut, ya wahai ibnu Imran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inna ridaya fi ridaka biqadai. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesungguhnya ridaku pada ridha engkau dengan qadaku. Ridaku duduk pada ridha engkau dengan qadaku. Maksudnya aku buat apa pun semua hang kena suka.
Hak benda hang suka pun hang kena suka, hak benda hang tak suka pun hang kena suka. Dalam hidup ni semua takdir kita kena redha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa segala hidup ni semua kena tak apa. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai surat al-ibadat. Dia biasa bangun malam, qiyamul lail 2 rakaat tahajud tak tinggal. Ataupun lebih daripada tu dia duk buat. Satu malam tak boleh bangun. Satu malam tak jaga. Jaga-jaga orang dah bang subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetap kena kata alhamdulillah. Tak apa. Tu makna redha. Ada setengah orang tak apa hati. Pasal apa aku tak bangkit malam? Ha, tak apa hati. Ha, tak apa hati tu berarti kita tak redha dengan ketentuan ketentuan Tuhan kat kita. Kita kena redha semuanya. Ada orang yang dia suka kalau orang puji dia saja. Kalau orang celah, ha, tak apa hati lah, nak marah lah. Berarti kita tak redha dengan Tuhan kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa segala susah, senang, payah, hidup, suka, duka, semua tak apa. Susah nak buat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Qala, dirinya yang lemah dan papa akhirnya mendapat kenikmatan dan tempat yang agung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, bila sampai kedudukan ni, maka hak diri yang lemah hari tu ni, hak susah, hak bertatih melangkah dan beribadat hari tu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang papa kedana tak ada ibadat ni, akhirnya mendapat kenikmatan dan tempat yang agung. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ha, inilah yang dirasa oleh orang yang dah duduk di kedudukan ni. Baik. Jadi duduk di tempat yang agung. Tempat yang agung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika tu barangkali ada yang telah pun membuat rehlah ke tempat-tempat yang mulia pada kedudukan ini. Lalu membuat rehlah ke tempat-tempat yang mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru ni saya jumpa satu orang, Tok Guru. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh berkata. Saya baru ni saya kata saya pergi Turki. Oh, pergi Turki ni, dia kata soalan Sina Muhammad. Saya pun teringin juga pergi Turki, kata Tok Guru. Saya juga teringin juga pergi Turki. Pi dengan nyata ni lah, kata dia, pi naik kapal terbang. Pi cara tak naik kapal terbang tu selalu dah. Sekat tu ya, saya boleh cerita. Soalan Sina Muhammad. Pi dengan tak cara terbang tu selalu dah. Sengap, saya pun tak kata apa nak. Faham lah, hati faham. Macam mana dia punya, dia pergi dengan cara tak kapal terbang tu, hatu tak tahu. Lepas tu kata Tok Guru saya, tanda seseorang tu wali Allah, setiap malam Jumaat dia sampai di Mekah. Ha, tu makna tak pergi dengan kapal terbang. Ha, satu guru saya, dia sebut ulasan daripada satu orang, Tok Guru di Kedah dulu. Namanya Syekh Abdul Rahman Syria. Tok Guru ni Syekh Man ni, kata guru saya Ustaz Nehmat, dia kata ana heran lah, ana pi di mana pun jumpa Syekh Man ni. Ana pi di India, dia ada di India. Ana pi di Mesir, dia ada di Mesir. Ana pi di Mekah, ada di Mekah. Ha, dia kata ni saya pun tak faham apa yang dimaksudkan oleh guru saya ni. Adakah pi tu jasad dia ada jumpa apa, ataupun roh saja yang dijumpakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala. Rehlah lepas ni sepanjang masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita ni baru menikmati rehlah-rehlah pelancongan-pelancongan pi ke Denmark, Norway, Jepun, apa semua. Tapi alam hak di balik sana kita semua tak pernah pi lagi. Salla sayyidina Muhammad. Tuan-tuan nak pi dah alam barzakh. Tok Guru saya pernah minta, pernah tanya, saya pergi dengan ayah saya.
dia kata kat ayah saya, dia kata, cikgu nak pi tak? Nak pi tengok, nak tengok tak alam barzakh? Ayah saya kata, tak mau tak guru. Macam tuan-tuan kata, tak mau tak guru. Takut pipi tak balik. Mimpi-mimpi mati terus. Jadi subhanallah, masalah saya nak, tapi sebenarnya alam barzakh ni dia hak orang takut-takut, tapi alam barzakh ni dia indah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hak ni yang kita nak, kita beribadat bukan kita nak pi ke alam ni, tidak. Kita beribadat ni kita nak dapat Allah tu, kita nak mahabbatullah tu. Hak tu yang besar sekali. Bukan nak pi Mekah setiap malam Jumaat, bukan. Kalau nak hak tu tak dapatlah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak Allah tu. Bila dapat Allah, dapat semua. Ni tidur malam, tak malam, mimpi apa pun tak ada. Jaga-jaga subuh ya. Sa'ala Sayyidina Muhammad. Jadi, kalau orang yang kuat ibadat, ni catat kuat ibadat ni, istiqomah. Allahumma sa'ala Sayyidina Muhammad. Ha, tidur, boleh rehlah. Allahumma sa'ala Sayyidina Muhammad. Tak kepala ni, subhanallah, jalan. Ruh jalan. Ni nak tidur malam, wuduk pun tak ambil. Duduk dalam keadaan tak bersih. Macam mana jika nak pergi ke tempat yang suci dan bersih? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tidur malam pun tak protokol. Baca tak habis, tidurlah. Banyak dia kena jaga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Di sana dia menikmati kurniaan Tuhannya yang Maha Pemurah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di mana? Di tempat yang agung. Di tempat yang hebat yang dia pergi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi tetamu Tuhan di alam sana. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pendek kata, kenikmatan dan kemuliaan yang dirasakan pada saat itu belum pernah dirasakannya sebelum ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia seolah macam ni lah. Buat ibadat kat Tuhan ni ialah merupakan bayaran. Untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Bila seorang tu dah dekat dengan Tuhan, maka dia duduk di alam dekat dengan Tuhan lah. Alam dekat dengan Tuhan, dia ada alamnya. Alamnya dari alam kemalaikatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alam malaikat. Kalau malaikat rasa sedap beribadat, dia pun rasa aura sedap beribadat. Kalau malaikat berada di alam, mereka rasa bahagia dan seronok berdamping, mendekat, berkhidmat kepada Tuhan. Tu dirasa oleh orang-orang yang beribadat. Maka maknanya mereka duduk dalam aura-aura malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dengan makna mereka berada di alam ruhani. Kita ni duduk berada di alam jasadi ni. Kita selalu duk fikir macam mana nak kenyangkan perut kita. No, kita duk fikir macam mana nak menyihatkan jasad kita. Tapi mereka duk fikir macam mana mereka nak menyihatkan rohani mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pendek kata, kenikmatan dan kemuliaan yang dirasakan pada saat itu belum pernah dirasakannya sebelum ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan kian hari kenikmatan dan kemuliaan itu semakin bertambah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru kita faham pasal para ulama, mereka kuat sangat beribadat. Mereka bukan, kita ni baru baca, saya pun baru baca. Mereka bukan sekadar baca, mereka dah rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara tok guru-tok guru saya, ada satu orang tuan guru, Tok Guru Wajillah kami panggil. Tok Guru Wajillah menantu tok guru. Assalamualaikum. Dia tak pernah tinggal. Yang dia kenalkan sunat qabliyah ba'diyah, tak pernah tinggal. Kita ni tinggal. Kita kira tinggal, dia kira tak tinggal. Assalamualaikum. Mayang jemaah tak pernah tak mayang. Selalu banyak jemaah.
Mana semua ibadat ni semua hamba buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan sangat bahagia dan sangat berbahagia dan merasakan sungguh agungnya tempat yang dia duduki ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahu akbar ala sayyidina Muhammad. Di sini depa rasa semua sifat-sifat Allah. Hak 99 nama Allah itu semua depa rasa. Cengih Allah depa rasa, lembut Allah depa rasa, kasih sayang Tuhan depa rasa. Sebab mereka bertamu di hadrat Allah ni, orang panggil hadir ke hadrat Allah ni. Hadir ke hadrat Allah. Ada salah seorang guru saya, lepas bayang subuh, dia bagi sakat, dia cakap sikit. Dia kata macam ni, umpama orang yang hadir ke hadrat Tuhan ialah seperti cahaya yang dipasang pada waktu siang. Lampu kita ni, ini kita tak berasa saat kita duduk dalam bangunan. Lampu luar sana, kalau malam dia terang sekali. Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi bila siang, ada tak cahaya dia? Tak ada. Sebab tenggelam dalam cahaya matahari. Begitulah umpama orang yang hadir ke hadrat Tuhan. Diri dia tak ada. Hilang diri dia. Sirna diri dia. Habis diri dia. Yang ada ada. Yang ada ialah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia sangat berbahagia dan merasa sungguh agungnya tempat yang dia duduki ini. Sampai kata guru saya, orang ni bila sampai ke peringkat ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia hadir ke hadrat Allah sekalipun ketika dia berjimat dengan isteri dia. Tak tupa Tuhan, tetap Tuhan, bahagia dengan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya itulah sebaik-baik tempat kembali orang-orang yang mahmud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah sebaik-baik tempat kembali orang-orang yang dipuji. Baik orang yang macam ni, masalah Sayyidina Muhammad, walibnya mereka mati dalam keadaan yang sangat terbaik. Saya pernah jumpa satu orang tok guru. Bukan, saya jumpa dengan anak dia. Pondok tu tak ada dah. Anak pun hidup macam tu saja. Bila jumpa dengan anak dia, dia cerita ayah dia. Tok guru ni pada akhir-akhir hayat, ujung-ujung usia, dia koma. Koma. Tapi koma zaman tu, orang tak pergi hospital. Koma ni, nak kata macam mana? Nampak duk ada, tapi diri tak ada. Duk tidur, orang tu. Masalah saya nak makan tak bagi, apa tak bagi, duduk tidur berbulan-bulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin waktu tu dia berjalan, aku roh dia dah berjalan sedap duduk di alam sana, jadi Tuhan tak bagi balik. Pada hari nak mati, dia sedap celik mata, celik mata, dia kata ni waktu apa? Anak dia kata, waktu asar ayah. Nak ayah nak semayang. Jaga-jaga nak semayang. Jadi anak ni, ambil wuduk ayah. Ambil wuduk. Basuh muka, ambil wuduk semua. Soalan senawat. Bila ambil wuduk habis, dia kata, bagi ayah tidur balik. Suruh lentangkan. Bila lentangkan tu, soalan senawat, dia angkat takbir. Allah. Bayar asar lah kot. Allahu Akbar. Tengok-tengok habis umur dia. Angkat tapi main asap habis dengan mayang Allah. Ha, tu ghalib orang-orang yang duduk di tempat ibadat ni, Tuhan bagi semua landing elok macam tu. Allahumma salli. Landing cantik. Ya, subhanallah. Ada tu orang guru Quran tempat saya. Dia ni subhanallah, daripada budak sampai mak budak sampai tok wan, tok budak, semua anak murid dia. Sebab umur dia tu panjang. Boleh umurnya, umur
panjang. Jadi semua tu nak murid dia baca Quran dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika tu lagi 2 minggu nak mati, dia duk kata rumah dia elok, rumah dia elok, rumah dia elok. Rumah dia bukan elok pun. Tapi dia kata rumah dia elok. Dia kata rumah dia Quran elok lah, tulisan mah lah Quran tu. Anak-anak pun apalah ayah ni. Lepas tu dia kata, jom bawa ayah pergi tengok rumah ayah. Oh, rumah ayah dia bukan rumah tu. Rumah tamana tu. Akhirnya anak ni, isteri dia kata, bawa lah ayah pergi, dia nak pergi. Tengok. Bawa pergi, rupanya bila sampai di masjid, kampung untuk keling, dia kata masuk. 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 Masuk di masjid tu, bukan masuk dalam masjid pun. Dia berdiri di kubur. Duk tengok, terpacak, tengok. Ish, elok rumah ayah tu. Dia tengok apa lah. Elok rumah dia, dia kata. Tulisan mah tu, dia tampak anak dia tu. Tulis Quran tu. Anak pun tengok saja. Tak faham. Akhirnya, dia dah jom kita balik tengok dalam rumah. Masuklah kita balik. Hari Jumaat, Rasulullah SAW Muhammad pagi. Jadi, lepas-lepas tengok rumah dia tu, dia mula jatuh sakit. Sakit. Hari Jumaat pagi, orang balik daripada masjid, bayang sujud sedah pagi Jumaat tu, balik mai, ziarah dia lengkong dia, mari kita baca Yasin. Waktu dia bacakan Yasin tu lah, dia mengembuskan nafas yang terakhir. Mana mati di celah-celah rahmat Allah. Di tengah-tengah ayat-ayat Quran. Ha, orang kata kalau dia bacakan Yasin, orang tu mati. Dia mati terbaik, dia panggil husnul khatimah. Banyaklah para ulama macam tu. Subhanallah. Ha, kita ni hak kita diminta Allahumma ahyina bihayatil ulama tu. Wahai Tuhan, hidupkan kami seperti hidup para ulama. Kita nak macam tu. Kita tak ada ilmu, tapi kita nak hidup macam mereka yang ada ilmu. Ulama hidup macam mana? Hidup ulama ialah berbakti dan berkhidmat kepada Tuhan. Ulama ni masalah Sayyidina Muhammad tak macam kita. Ulama tak macam kita. Dia ada ulama, dia ada ulak dalam semak. Ulak dalam semak ni tak guna sedikit. Ada ilmu tapi tak amai. Tok guru, tok guru banyak ilmu tapi tak amai. Terbaik ulak dalam semak. Kita nak jadi ulama. Jadi kalau kita ni, kita tak ulama tapi kita kena set anak-anak aku nak bagi jadi ulama. Anak cucu aku nak bagi dia jadi ulama. Kita kena set di minda kita. Soalan Sayyidina Muhammad. Nah, bila kita minta Tuhan, hidupkan aku seperti hidup para ulama, kita nak macam tu. Hidup yang penuh dengan ibadat. Tak ada kosong sikit pun. Masa kosong tak ada. Semua masa ibadat. Kalau tak boleh baca Quran, menggantas meh. Boleh baca Quran, baca Quran. Tak boleh baca Quran, tak boleh baca tasbih, tafakur. Semua ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kenikmatan dan kurniaannya dilimpahkan kepada kita. Amin. Ini doa Imam Ghazali ini. Sesungguhnya perkara ini bukanlah sesuatu yang sukar bagi Allah untuk berbuat demikian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjauhkan kita dari golongan orang yang rugi, menjadikan buku ini ilmu yang bermanfaat di hari akhirat. Ini Imam Ghazali menulis kitab Minal Abidin ini, diharap buku dia ni, kitab dia ni memberi manfaat pada kita di akhirat. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk pada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Inilah buku yang penyusun maksudkan dalam membahaskan jalan ibadat. Jumlah keseluruhannya ada 7 peringkat. Jadi Minhaj Al-Amidin ni dia ada 7 peringkat semua. Dia ada, kalau kita kalau berjalan ni, dia macam ada 7 pintu gerbang. 1 pintu gerbang, 2, 3 sampai 7. 7 bab, 7 pintu gerbang dalam Minhaj Al-Amidin.
Yang pertama peringkat ilmu dan makrifat. Yang kedua peringkat taubat, yang ketiga peringkat godaan, yang keempat peringkat rintangan, yang kelima peringkat pendorong, yang keenam peringkat cacat celah, yang ketujuh peringkat puji dan syukur. Dengan selesainya perbahasan tentang peringkat-peringkat tersebut, berakhir pulalah buku Minhajul Abidin ini. Dan kita baru nak masuk peringkat yang pertama. Soalan Sayyidina Muhammad. Habis tujuh peringkat ni, habislah perbahasan Minhajul Abidin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, penyusun akan menerangkan peringkat-peringkat tersebut dengan penjelasan yang ringkas tetapi mengandungi isi yang padat dan erti yang penting. InsyaAllah, setiap peringkat akan penyusun terangkan dalam bab yang tersendiri. Allah jualah yang melimpahkan taufik dan membimbing kita. Wallahu wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Peringkat yang pertama dan makrifat. Peringkat yang pertama ialah peringkat ilmu dan makrifat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, insyaAllah. Kita sambung pada pengajian yang akan datang. Ada soalan tak? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bil hadi. Allahumma nawwir qulubana bil hadi. Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda bi nurik. Abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr. Amanu salihan. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. الله عليه وسلم. Sebelum saya lupa tadi nak sebut. Yang pertama, pada hari ini saya nak maklumkan bahawa di Menjamak Darul Hadis kami telah mulakan pembinaan masjid. Sekarang telah pun dalam proses buat BIM. Sekarang lah, insyaAllah. Jadi untuk tu saya bawa belakang sana ada sijil wakaf untuk tentang berwakaf sekaki hanya RM50 saja, insyaAllah. Mudah-mudahan wakaf tuan-tuan tu berpanjangan dan berterusan, insyaAllah. Wallah.